الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة kulla bid'atin wa kulla bid'atin dalalah kulla dalalatin fi an-nar subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين. Berkata pengarang kitab Al-Hikam yaitu Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari, pada hikmahnya yang ke-10, jadi hikmahnya yang ke-10 iaitu al-a'malu suwarun qa'imatun arwahuha wujudu sirri al-ikhlas fiha. Telah berkata Syekh, al-a'malu suwarun qa'imatun, a'mal ini segala macam a'mal adalah rupa yang tertegak. Ini suatu rupa bentuk yang tertegak. Ini gambaran rupa zahir yang terdiri. Ya. Arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Dan ruh bagi amalan tersebut adalah wujudnya, terdapatnya rahsia ikhlas di dalam amalan tersebut. Ya. Al-a'malu suwarun qa'imatun arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Al-a'mal adalah kalimah jama' bagi amal. Ya. Bermaksud segala amal-amal perbuatan, khasnya amal perbuatan yang bersifat ibadah ataupun amal-amal perbuatan kebaikan. Ya. Jadi segala amal-amal perbuatan hamba itu dalam mentaati perintah Allah SWT dalam pelaksanaan ibadah dan dalam kebaktiannya sesama manusia seperti bersedekah, menolong orang-orang yang dalam keadaan susah. Ini segala amal-amal tersebut hanyalah rupa bentuk semata-mata, ya, yang tertegak, yang ditegakkan. Ya. Ini apabila kita melakukan sesuatu amal ibadah contohnya, seperti kita bersolat. Jadi solat itu hanyalah rupa bentuk bagi amalan. Ya. Qiyam, rukuk, sujud yang kita kerjakan dalam solat tadi hanyalah rupa bentuk amal perbuatan. Arwahuha, ya, yang mana rupa bentuk amal perbuatan tersebut mengandungi roh. Apabila amalan tersebut mengandungi keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang dimaksudkan oleh Hadrat Syekh dalam hikmahnya yang ke-10 ini.
Jadi kalimah suwarun, suwarun artinya rupa bentuk, ya, ataupun dalam setengah kitab dinukilkan dengan kalimah suratun, ya. Suwarun adalah jamak bagi suwaratun. Ini rupa bentuk, rupa bentuk. Ini amal-amal itu ada berbagai-bagai jenis. Ya. Amal-amal untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada berbagai-bagai bentuk. Ada yang berbentuk tasbih, ya, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, selawat, solat, sedekah, ya, puasa, zakat, haji, jihad dan sebagainya. Jadi segala amal-amal ibadah yang kita kerjakan itu hanyalah rupa bentuk semata-mata yang kita tegakkan. Ya. Jikalau amal-amal yang dilakukan itu tidak mengandungi ikhlas, maka ianya hanyalah sekadar rupa bentuk saja. Ibaratnya, jikalau kita melihat satu gambaran, satu gambar, ya, seekor harimau. Walaupun kita nampak itu harimau, tapi disebabkan tidak ada roh padanya, maka ia tidak memberi apa-apa sebarang kegentaran, kesan pada hati kita. Ya. Kerana ia hanyalah semata-mata gambaran seekor harimau. Tetapi jikalau harimau itu mempunyai roh, maka kalau kita nampak dia lalu depan kita, kita pun dah kecut. Betul tak? Sebab apa? Ada roh. Kalau hanya gambar saja harimau, macam dekat Maybank tu kan ada gambar harimau, kita tak takut, ya tak? Ataupun kita nampak pasukan harimau Malaya, kita tak takut gambar apa rupa bentuk harimau tersebut. Sebab apa? Tidak ada roh padanya. Begitulah juga amal-amal yang kita kerjakan, jikalau tidak ada roh, maka ianya tidak akan mendatangkan apa-apa kesan pada rohani kita dan tidak akan mendatangkan kegentaran pada orang-orang yang kafir. Ya. Apabila wujudnya rahsia ikhlas dalam hati, dalam setiap amal-amal perbuatan yang kita lakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situ Allah Subhanahu Wa Taala akan memurnikan nur dalam amalan tersebut. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan mencampakkan rasa kasih sayang dalam hati orang-orang yang beriman dan mencampakkan rasa kegentaran dalam hati orang-orang yang kafir. Ya. Jadi amal-amal yang dilakukan perlu mengandungi keikhlasan. Segala amalan itu ibarat gambaran rupa yang zahir dan segala ruhnya, yakni ruh bagi amalan tersebut adalah wujudnya rahsia keikhlasan di dalam. Hazrat Syekh radhiyallahu anhu menyerupakan, yakni menyamakan segala amalan itu dengan segala rupa yang zahir, kerana amalan itu daripada perkara yang zahir. Ini amalan ibadah ataupun amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan, semuanya adalah amal perbuatan yang terzahir daripada perbuatan kita. Dan amalan-amal yang terzahir itu adalah tertakluk kepada tubuh badan. Ini bila kita nak bersedekah, kita memberi dengan tangan kita. Ya. Bila kita memberi nasihat ataupun kita memberi dakwah, kita gunakan lidah kita. Jadi segala amal-amal yang zahir itu adalah tertakluk dengan tubuh badan. Dan badan itu tertakluk kepada segala rupa yang berdiri. Dan rahsia hidupnya adalah kewujudan rahsia roh. Jadi amal yang hidup, ini amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah amal yang disertai dengan keikhlasan. Kerana amalan yang mengandungi keikhlasan adalah amal yang mengandungi ruh. Ibarat jasad yang mengandungi ruh.
Maka apabila amalan yang dilakukan tidak mengandungi keikhlasan, ianya adalah seumpama jasad yang tidak mempunyai roh. Ini hanya rupa bentuk sahaja. Ini solat yang kita kerjakan hanya rupa bentuk solat sahaja. Tilawah Al-Quran yang kita lakukan hanyalah rupa bentuk sahaja. Tetapi tidak ada ruh di dalam amalan-amalan yang kita lakukan. Kerana apa? Kerana tidak disertai dengan keikhlasan yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ikhlas ni dia ada berbagai-bagai tahap, ada berbagai-bagai peringkat, ya, akan dijelaskan nanti. Dan rahsia keikhlasan itu, ini rahsia keikhlasan dalam kita melakukan suatu amalan itu ialah kebenaran, sifat sidq. Ini kita melakukan suatu amalan itu hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang layak dibilangkannya sebagai ikhlas apabila ianya bersih daripada segala kesyirikan, khasnya daripada segala anasir-anasir nafsu, keakuan diri, ya? Yang ini membersihkan diri daripada segala keupayaan diri dan segala daya kekuatan diri. Itu dimasukkan apabila kita mengucapkan La hawla wa la quwata illa billah. Ini kita menafikan segala daya upaya kita dalam melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, segala keupayaan kita, segala daya upaya kita dalam mengerjakan ketaatan itu semata-mata adalah dengan kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara rahsia keikhlasan yang benar. Dan dijelaskan tentang jenis-jenis ikhlas. Menurut Syekh Abu Talib Al-Makki radhiyallahu anhu berkata, di mana Syekh Abu Talib Al-Makki ini adalah salah seorang imam dalam bidang tasawuf, di mana beliau adalah seorang yang zahid, yang zuhud, ya, arif, yang ahli ma'rifah. Beliau juga ada mengarang kitab berkenaan ilmu tasawuf yang berjudul Qutul Qulub fi Muamalat Al-Mahbub, yang masyhur, yang diambil daripadanya oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya, menurut beliau berkata, ikhlas itu terbahagi kepada tiga. Ada tiga kategori orang-orang yang mengikhlaskan amalan mereka. Pertama, ikhlas bagi orang yang mukhlisin, ya, kategori pertama adalah ikhlas golongan orang-orang mukhlisin. Siapakah orang mukhlisin itu? Ini mukhlisin terbit daripada perkataan ikhlas. Ini orang-orang yang mengikhlaskan amal mereka semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas bagi orang yang mukhlisin itu ialah dikeluarkan makhluk daripada amalan yang dikerjakan bagi hak Allah Ta'ala. Yani dalam melaksanakan ketaatan ataupun ibadah, amal-amal ibadah bagi hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia menjaga, seseorang tu menjaga hatinya daripada keinginan ataupun niat yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi segala keinginan-keinginan makhluk, keinginan-keinginan duniawi, keinginan-keinginan kepada harta, pangkat, kedudukan dan sebagainya, ya, segala yang dicintai oleh nafsu itu dikeluarkan daripada hatinya. Ini dia membersihkan amalannya daripada segala yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mengeluarkan segala kecintaan terhadap makhluk daripada hatinya, sehingga dilakukan segala amal-amal ketaatan itu bagi hak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah ikhlas bagi golongan mukhlisin. Yang keduanya adalah ikhlas bagi orang-orang yang muhibbin, iaitu tingkatan yang lebih tinggi daripada orang yang mukhlisin tadi, iaitu orang-orang yang muhibbin,
Yang mana mereka itu tiada mengerjakan sesuatu amalan itu kerana nafsu. Dan jika ada yang demikian itu, nescaya termasuk padanya melihat kepada balasan atau cenderung kepada bahagian nafsu. Jadi orang-orang yang muhibbin itu, muhibbin ini adalah terbit daripada perkataan mahabbah. Ini bermaksud cinta. Ini keikhlasan amal-amal ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang muhibbin ini adalah berdasarkan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana cinta kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalunya kita melakukan amal-amal kerana nafsu kita. Walaupun kita sedari ke tak sedari ke, kebanyakannya amal yang kita lakukan adalah untuk manfaat diri kita. Ya? Seperti solat yang kita kerjakan. Kebanyakan yang kita lakukan itu adalah untuk diri kita. Allah tak perlukan sembahyang kita. Allah tak perlukan zikir kita. Allah tak perlukan puasa kita. Sebaliknya kita lakukan segala amal-amal itu adalah untuk kepentingan diri kita sendiri. Ya? Bagi golongan orang-orang yang muhibbin ini, mereka melakukan amal-amal ibadah itu tanpa ada rasa kepentingan diri. Sebaliknya melakukan semata-mata kerana cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amal yang dilakukan oleh golongan muhibbin itu adalah lebih darjat keikhlasannya berbanding dengan orang-orang yang menuntut keikhlasan. Kerana sesuatu yang dilakukan atas dasar cinta itu adalah lebih ikhlas berbanding dengan seseorang yang melakukan sesuatu amal itu untuk menuntut sesuatu faedah, untuk mendapatkan pahala, ya, ganjaran dan sebagainya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kategori yang ketiga iaitu golongan orang yang muwahhidin. Ikhlas bagi orang yang muwahhidin ini, kalimah muwahhidin ini terbit daripada perkataan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana mereka sentiasa melakukan amal itu hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tanpa mengharapkan segala keuntungan duniawi ataupun ukhrawi. Ini bukan untuk mendapatkan manfaat-manfaat di dunia. Dan mereka menafikan juga segala apa yang mereka kehendaki untuk kehidupan akhirat. Ya? Apa yang mereka kehendaki hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Itu ikhlas bagi orang yang muwahhidin. Ialah dikeluarkan makhluk daripada pandangan mereka. Ini dalam mereka melaksanakan suatu amal, melakukan suatu amal hanya tertumpu untuk mendapatkan pandangan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan untuk mendapatkan pandangan ataupun perhatian daripada makhluk dalam segala perbuatannya, dan tinggallah mereka dalam segala halnya dalam keadaan diam dan istirahat. Ini dalam baik dalam keadaan melakukan amal ketaatan mahupun dalam keadaan diam dan rehat. Tawajuh mereka, perhatian mereka, pandangan hati mereka hanya tertumpu untuk mendapatkan limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengharapkan tawajuh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setengah masyayikh radhiyallahu anhu berkata, pastikan kesahihan amalanmu dengan keikhlasan. Dan pastikan kesahihan keikhlasanmu dengan kebersihan daripada daya dan upaya. Apa yang dimaksudkan di sini ialah dalam kita melakukan amal-amal ibadah, ya, dalam kita melakukan amal-amal ketaatan, dalam kita melakukan amal-amal kebaikan, hendaklah kita memastikan kesahihan amalan dan dengan keikhlasan. Ini dua perkara yang perlu dititik beratkan. Pertama, amalan hendaklah sahih
Sahih bagaimana? Sahih adalah dengan menuruti apa yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada sudut syariat, pada sudut sunnahnya, ya, hendaklah kita lakukan sebagaimana yang telah di ajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita melakukan solat, ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersolat. Ini solat yang kita kerjakan tu, tak boleh kita solat ikut cara-cara kita sendiri. Ya, tak boleh kita pula nak susun cara sembahyang kita sendiri, nak mula dengan duduk dulu, lepas tu baru nak rukuk, lepas tu disudahi dengan berdiri. Tak boleh kita nak buat cara ibadah kita sendiri pula. Tak sahihlah macam tu. Jadi amalan yang diterima Allah Subhanahu Wa Taala, pertama syaratnya adalah sahih, menuruti sunnah dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, hendaklah amalan itu mengandungi ikhlas. Ya. Kerana segala amal-amal ibadah yang dilakukan oleh hamba itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang diterimanya hanyalah amalan yang dilakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu kita perlu usahakan segala amal yang kita lakukan tu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak buat amal, ya. Tapi kadang-kadang amal yang kita lakukan tu tidak betul-betul ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita lakukan suatu amal itu untuk mendapatkan perhatian manusia. Mungkin kita lakukan suatu amal itu, ya, untuk, ya, membodek manusia, ya, untuk supaya manusia nampak kebaikan-kebaikan kita. Mungkin ada amalan-amalan yang kita lakukan itu hanya untuk mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan pahala. Bukannya salah, tak salah. Tapi itulah tahap keikhlasan yang ada, ya. Sebaliknya ada martabat keikhlasan yang lebih tinggi lagi, iaitu amalan yang dilakukan bukan untuk mendapatkan duniawi maupun bukan untuk mendapatkan ukhrawi, bukan syurga yang dikejarnya, bukan pahala yang dikejarnya, ya, melainkan semata-mata keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala menjadi tumpuan perhatiannya, ya. Jadi hanya sesungguhnya hamba itu akan mencapai hakikat kebenaran tersebut apabila ketiadaan syahwat. Jadi untuk kita mencapai tahap keikhlasan yang setinggi-tingginya itu, seperti mana golongan muhibbin dan muwahidin, ya, ianya hanya akan tercapai apabila ketiadaan syahwat duniawi, ya, apabila keinginan-keinginan kita terhadap perkara-perkara duniawi ini sudah semakin kurang ataupun dah makin tak ada langsung. Barulah kita dapat mencapai hakikat sediq, kebenaran dalam ikhlas itu. Macam sekarang ni kita nak kata kita ni dah ikhlas pun tak boleh kita nak kata lagi. Tak boleh kita nak dakwa kita ni dah cukup ikhlas dah. Ya, sebab kita ni kadang-kadang buat amal, ya, ada macam-macam kerana, ya. Kerana Allah pun ada, ya, kerana yang sikit-sikit tu, itu yang halus-halus tersembunyi yang perlu kita sucikan, ya. Bagaimana kita nak mensucikan hati kita tu daripada segala yang selain daripada Allah? Hendaklah kita banyakkan berdoa dan jauhkan diri kita daripada mencintai duniawi ini, ya. Kenapa? Apabila kita mencintai kehidupan dunia ini, maka ianya akan mendatangkan berbagai-bagai keinginan-keinginan kepada syahwat, kepada berbagai-bagai perkara-perkara yang melazatkan, yang melalaikan. Kerana tiada sesuatu yang mendatangkan kepada riak itu melainkan kerana suka dipuji. Maka kerana itu perlu kita hindarkan diri kita daripada mencintai kehidupan dunia ini, ya, dengan kita berusaha sungguh-sungguh untuk mendapat rahmat dan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan akhirat.
Jadi dalam hikmah ini Syekh berkata al-a'malu suwarun qa'imatun. Jadi amal perbuatan itu adalah rupa bentuk yang tertegak, yakni kerangka yang tertegak, rupa bentuk yang ditegakkan semata-mata. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Dan untuk menghasilkan roh rohani dalam amal-amal kita perlulah ada ikhlas, ketulusan dalam amal perbuatan tersebut. Keikhlasan seseorang yang amal perbuatannya menurut tingkat kedudukannya, ya, masing-masing akan melakukan sesuatu amal perbuatan itu, amal-amal ibadah itu menurut tingkat kedudukannya, ya, maka tingkat keikhlasannya pun berbeza-beza. Dalam melakukan amal-amal ketaatan ini, para masyayikh membahagikan kepada dua golongan. Ya. Tadi yang dijelaskan adalah golongan-golongan yang menuju kepada ikhlas. Ya. Dalam menuju kepada ikhlas, Syekh Abu Talib Maki rahmatullah alaih menyatakan bahawa ikhlas itu bagi golongan mukhlisin dan bagi golongan muhibbin dan bagi golongan muwahidin, ini berbeza antara satu sama lain. Ya. Mukhlisin yang melakukan suatu amal itu, ya, dengan mengeluarkan segala keinginan-keinginan makhluk daripada hatinya. Manakala muhibbin itu adalah golongan yang melakukan amal-amal ibadah kerana cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa melihat kepada balasan ataupun ganjaran. Manakala golongan orang muwahhidin adalah orang yang sentiasa dalam keadaan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, baik dalam keadaan diam maupun istirahatnya, perhatian mereka hanya tertumpu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam melakukan amal-amal, para masyayikh membahagikan dua kategori, iaitu amal perbuatan yang dilakukan oleh golongan abrar dan yang keduanya adalah golongan muqarrabin. Apa perbezaan antara golongan abrar dan golongan muqarrabin? Ya. Ini dalam kalangan hamba-hamba Allah yang melakukan ketaatan dalam melakukan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, ada golongan yang berada pada kedudukan yang diistilahkan sebagai golongan abrar. Abrar ni terbit daripada perkataan bir. Bir artinya kebaikan. Ini orang yang berbuat amal-amal kebaikan. Jadi keikhlasan bagi golongan abrar itu adalah apabila amal perbuatan itu yang dikerjakan itu telah bersih dari riya. Ya. Jadi amal yang dilakukan itu bersih daripada sifat nak menunjuk-nunjuk, sama ada secara jelas ataupun secara samar-samar. Sedangkan tujuan amal perbuatan mereka selalu hanya pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada hamba-Nya yang ikhlas. Jadi tumpuan golongan abrar ini dalam melakukan amal-amal perbuatan adalah untuk meraih pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu adalah golongan abrar. Tak salah, ya, dengan kita mengharapkan ganjaran pahala yang memang dijanjikan untuk setiap amal-amal yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan. Maka mereka melakukan amal-amal ketaatan tersebut dengan mengharapkan pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini melakukan segala amal-amal dengan kepatuhan, ya, dengan menuruti, dengan ittiba' sebagaimana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahih, ya. Maka mereka beramal dengan tujuan untuk mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya yang ikhlas dalam melakukan amal. Ini adalah tuntutan golongan abrar. Dan ini terambil dari ayat Iyyaka na'budu. Yang ini golongan abrar
melaksanakan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah. Ini mereka mengikhlaskan hati mereka dalam menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan mengharapkan ganjaran pahala yang dijanjikan. Jadi iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah dan tiada kami mempersekutukan engkau dalam ibadat. Manakala keikhlasan bagi orang-orang yang muqarrabin. Muqarrabin adalah suatu tingkatan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mana mereka ini mencapai satu kedekatan, penghampiran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, didekatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang muqarrabin ini mendapat suatu tingkatan yang lebih dekat ya dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka menerapkan pengertian la haula wala quwata illa billah. Ini mereka menerapkan pemahaman dalam kalimah la haula wala quwata illa billah. Jadi apa yang dimaksudkan dengan la haula wala quwata illa billah? Tiada daya upaya, tiada daya dan tiada upaya untuk melakukan apa-apa ketaatan maupun untuk menjauh segala kemaksiatan melainkan dengan pertolongan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada daya kekuatan sendiri. Ya. Tiada keupayaan bagi pihak hamba itu melainkan dengan menyerahkan segala keupayaan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekuatan, keupayaan hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hamba tersebut, jadi orang, seorang hamba yang termasuk dalam golongan muqarrabin tadi, dia akan merasakan bahawa semua amal perbuatannya itu semata-mata kurnia Allah Taala semata-mata. Yang ini tak ada daya upaya dia untuk melakukan amal ketaatan itu. Sebaliknya bagi golongan abrar tadi, mereka dengan daya upaya, dengan usaha mereka, ya, dengan daya yang ada pada mereka tu, mereka rasa mereka dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala menerusi amal-amal, ya, sedekah, ya, ibadah dan sebagainya, dengan mereka mengikhlaskan hati mereka dalam melakukan amal tersebut. Sebaliknya golongan orang muqarrabin ini, mereka merasakan mereka tidak ada sebarang daya dan upaya untuk melakukan sesuatu amal, khasnya amal-amal ibadah yang melibatkan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya segala amal-amal yang dilakukan mereka hanyalah mereka menganggapkannya kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala semata. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan keupayaan untuk dia bangun, mengambil wudu, ya, untuk bersolat ataupun untuk membuka Al-Quran, membaca Al-Quran ataupun ya dia melakukan tasbih, tahmid, ya, zikir atau apa juga amal-amal ibadah yang dilakukan, dirasakannya bukan dengan keupayaan dirinya. Sebaliknya merasakan bahawa ini adalah taufik kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang menggerakkan lidahnya untuk memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menganggap segala gerak tubuh badannya dalam melakukan ketaatan tersebut bukanlah daripada pihak keupayaan dirinya. Sebaliknya dia menyerahkan segala keupayaan tersebut hanyalah dengan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka mengambil pemahaman daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mengharapkan bantuan pertolongan. Jadi dalam melakukan amal ibadah ketaatan ni, kalau tanpa taufik hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tanpa kekuatan, ya, daya dan upaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, jika tanpa izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada apa amal-amal yang mampu kita lakukan, yang dapat kita
tegakkan. Hanya kepada-Mu kami mengharapkan bantuan pertolongan sebab kami sendiri tidak berdaya upaya untuk melakukan amal-amal ketaatan. Jadi amalan orang-orang abrar dinamakan amalan lillah, amal yang dilakukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini beramal kerana Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah amalan bagi golongan orang-orang abrar. Sedangkan amalan bagi golongan muqarrabin pula dinamakan amal billah. Ya, kalau amal golongan abrar adalah amalan lillah, amalan dilakukan kerana Allah, macam kita niatnya solli lillahi ta'ala, jadi kita bersolat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya orang-orang yang muqarrabin, mereka beramal, melakukan amal-amal ibadah dengan merasakan bahawa segala amal yang dilakukan itu adalah dengan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, dengan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan upaya yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Beramal dengan bantuan kurnia Allah, bukan dengan keupayaan diri yang ada pada dirinya. Sebaliknya dia merasakan bahawa segala amal yang dilakukan hanyalah semata-mata limpah kurnia daripada Allah Taala. Ya, dengan ada kudrat nak bangun, ya, ada keupayaan nak bangun, ya, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wataala. Jadi amal lillah menghasilkan sekadar memperhatikan hukuman yang lahir. Ya. Jadi amalan yang dilakukan kerana Allah, amalan lillah, ianya adalah untuk menghasilkan perkara-perkara yang zahir. Sedangkan amalan yang dilakukan secara billah, ini bagi golongan muqarrabin, mereka melakukan amal billah, maksudnya amal yang dilakukan dengan Allah, berserta dengan Allah. Jadi mereka rasa mereka tidak ada daya untuk berdiri untuk melakukan solat, melainkan berserta dengan Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan izin daripada Allah, melainkan dengan kurnia limpahan daripada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jadi amal yang billah ini menembus ke dalam perasaan hati. Jadi amalan yang dilakukan dengan merasakan bahawa Allah berserta dalam setiap amalan yang kita kerjakan itu, maka itulah dinamakan amal billah. Jadi para masyayikh berkata, perbaikilah amal perbuatanmu dengan ikhlas, dan perbaikilah keikhlasanmu itu dengan perasaan tidak ada kekuatan diri, tidak ada keupayaan diri. Jadi kita nak membersihkan amal-amal kita. Kita melakukan amal ibadat, berbagai amal ibadat, sembahyang, puasa, zakat, haji, sedekah, ya, dan sebagainya. Jadi kita nak melakukan amal tu, nak pastikan dia sah, nak bagi, pastikan dia tu ikhlas bagaimana. Jadi kata masyayikh, perbaikilah amal perbuatan kita, perbuatanmu itu dengan ikhlas. Dan untuk memperbaiki keikhlasan itu bagaimana? Dengan perasaan tidak ada kekuatan sendiri. Yani kita kena menafikan keupayaan diri kita, ya. Kalau dalam tasawuf, ya, menafikan wujud diri. Yani kita menafikan keupayaan kita. Menafikan segala daya yang ada pada kita dalam kita melakukan amal-amal ibadah itu, kita nafikan bahawa ini bukan kekuatan daripada pihak kita. Keupayaan kita untuk bangun, berdiri, keupayaan untuk kita membaca tasbih, takbir, tahmid, semuanya bukan dengan keupayaan kita sendiri. Sebaliknya dengan kita menganggapkan dalam perasaan hati kita bahawa semuanya itu adalah dengan kurniaan daripada Allah Ta'ala. Allah yang berkenan untuk menggunakan lidah kita untuk menyebut-nyebut namanya, memuji-mujinya. Allah yang berkenan mengurniakan keupayaan kepada kita untuk bangun, mendirikan solat, untuk melakukan amal-amal yang taat. Jadi itu adalah jalan ataupun kaedah untuk kita memperbaiki keikhlasan kita dengan merasa bahawa tidak ada kekuatan kita sendiri dalam kita melakukan amal ketaatan tersebut.
Sedang semua kejadian itu hanya semata-mata kerana bantuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikianlah hikmah yang terkandung di dalam kenyataan Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari rahmatullah alaih pada kalam hikmahnya yang ke-10 ini, di mana beliau mengatakan bahawa al-a'mal suwarun qa'imatun. Ini amal yang kita kerjakan itu hanyalah rupa bentuk semata-mata, ya. Jadi jikalau kita tidak mempunyai keikhlasan, maka ianya hanyalah rupa bentuk semata-mata tanpa ada roh pada amalan-amalan tersebut. Jadi roh bagi amal-amal yang kita kerjakan itu hanya akan terhasil apabila wujudnya rahsia ikhlas di dalam amal-amal tersebut. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan daripada hikmah Syekh Ibn Athaillah ini dapatlah kita jadikan pengajaran, ya, untuk kita mengikhlaskan amal kita, setiap amal kita, setiap amal perbuatan kita, amal-amal kebaikan kita, dilakukan semata-mata kerana Allah, dengan kita mengharapkan keridaan Allah. Dan untuk mencapai tingkatan ikhlas yang lebih tinggi, adalah kita menafikan keupayaan, daya upaya kita dalam kita melakukan amal-amal tersebut. Sebaliknya, kita hendaklah menganggapkan bahawa semuanya adalah dengan limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Ya, mudah-mudahan kita dapat meningkat daripada amalan golongan abrar kepada tahap amalan golongan orang-orang muqarrabin. InsyaAllah, ada apa-apa nak tanya? Ya. Tahap mukhlisin itu pun dah memadai dah. Cuma mana dalam menuju keikhlasan itu ada lebih tinggi lagi kedudukan ikhlas itu. Mana ikhlas itu pun ada berperingkat-peringkat lagi. Mana ada yang lebih tinggi. Ya? Macam kita buat amal kerana Allah itu pun dah ikhlas dah. Lillah, amal lillah itu adalah amal golongan abrar. Macam kita ni golongan abrar lah. Mana kita buat amal-amal yang baik itu untuk mendapatkan pahala. Nak kata kita buat semata-mata kerana Allah, tak nak pahala apa semua, tak nak. Belum sampai lagi tahap tu kan. Nak cakap boleh lah, tapi nak kita tengoklah sendiri kita. Kita buat amal pun, kerja pun kita nak upah. Tak? Ada mana buat kerja satu hari suntuk, tak payah upah lah, saya buat kerja ikhlas. Mana ada, tak? Kita kadang kerja 2 jam, 3 jam pun kita dah, mana saya punya upah je. Betul tak? Jadi kita mengharapkan ganjaran. Jadi sebagai hamba ni, biasanya memang macam itulah pada permulaannya. Kita melakukan amal-amal ni, kita mengharapkan ganjaran pahala, janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan kita pada peringkat awal tu mungkin kita buat amal tu kerana seseorang, kerana sesuatu, kerana untuk mendapatkan sesuatu. Tapi pentingnya kita melakukan amal itu untuk mendapatkan ikhlas, perlu ada istiqamah, ya. Kerana untuk menghasilkan keikhlasan itu, kalau sekali buat, belum tentu kita boleh dapat ikhlas, betul tak? Dia perlu dilakukan berulang-ulang kali, sampailah kita buat tu tak ada fikir apa dah, buat je kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi peringkat ikhlas yang lebih tinggi tadi adalah kita buat amal, bukan kita merasakan kita yang buat amal. Itu yang dimaksudkan, mana kita menafikan keakuan diri kita. Sebab apa? Bila kita rasa kita buat amal, memang kita akan buat amal tu dengan sebaik-baiknya, dan kita rasa amalan kita dah cukup baik. Betul tak? Jadi di situ masih ada rasa keakuan diri bahawa aku yang buat amal ni dengan sebaik-baiknya. Dan kadang-kadang bila syaitan masuk dalam hati kita, kita rasa aku punya amal lagi baik daripada si bulan. Nampak? Dia rasa diri dia lebih baik. Jadi di situ bahayanya apabila kita tidak berusaha kepada keikhlasan
yang lebih tinggi. Sebab apa? Dalam amalan golongan abrar itu kita boleh terpedaya dengan berbagai-bagai ganjaran-ganjaran. Ya? Maknanya bagi orang-orang yang lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tak mengharapkan ganjaran. Bukan pahala, bukan syurga yang mereka tuntut. Maksudnya yang mereka tuntut hanyalah keridhaan Allah, dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan akhirat. Itulah yang dituntut oleh para-para mukhlisin, para-para muhibbin, para-para muwahidin ni. Maksudnya daripada mukhlisin tu dia akan meningkat menuju kepada muhibbin. Daripada muhibbin dia akan meningkat kepada muwahidin. Tapi perlu dilakukan amalan itu dengan istiqamah. InsyaAllah sebelum kita mati, kita melakukan amal semata-mata kerana Allah. Bila kita dah, usia kita dah makin hampir nak menuju kepada kematian, apa lagi ganjaran yang duniawi yang kita harapkan? Kita mengharapkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengharapkan Allah redha dengan amalan-amalan yang kita kerjakan, amal ibadah yang kita lakukan walaupun tak seberapa. Kita mengharapkan penerimaan daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin di saat-saat akhir hayat kita baru kita akan mencapai tahap keikhlasan tersebut. Wallahu alam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik untuk diri saya, tuan-tuan, bersama-sama kita usahakan sifat keikhlasan dalam amal perbuatan kita. Kita doa insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا زدنا علما. ربنا زدنا علما. ربنا زدنا علما. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله